Nah, Momon, kereta dorongmu sudah siap dipakai. Kerjamu bagus sekali, Mon. Aku bangga padamu. Iya, aku juga bangga sama apa yang sudah kita buat, Pak Bagus. Hai, teman. Pak Bagus dan Momon baru saja selesai membuat kereta dorong mainan ini. Nah, lihat, keren ya? Ya, memang keren. Oke, Mon. Karena saya harus membetulkan jam Ibu Dinda, sekarang saya tinggal dulu ya. Selamat bersenang-senang ya, Mon. Iya, oke. Terima kasih, Pak Bagus. Aku tidak sabar ingin segera mencobanya. Keren sekali kereta dorongmu, Mon. Iya. Jabrik juga suka sekali. Iya, aku juga suka Jabrik. Aku dan Pak Bagus yang membuatnya bersama-sama. Dan aku akan mencobanya. Tapi aku perlu jaket, shawl dan kacamata. Aku segera kembali ya. Iya, iya. Jangan pegang apa-apa dulu. Iya. Bagaimana rasanya ya naik kereta dorong ini? Jabrik tidak tahu, Put. Kan Jabrik belum pernah naik kereta dorong seperti ini sebelumnya. Ah, Putri. Hah? Tadi kan Momon bilang jangan pegang apa-apa. Aku cuma duduk-duduk saja, aku nggak pegang apa-apa kok. Wah, ternyata enak loh duduk di sini. Oh iya? Iya, kamu coba Jabrik. Sepertinya tidak apa-apa kalau Jabrik duduk di situ. Gimana rasanya Jabrik? Wah, enak betul. Wah, Jabrik merasa seperti pembalap di sini. Wow. Kira-kira kereta ini bisa berjalan tidak ya? Belum tahu. Coba deh aku dorong. Iya. Wow. Hore. Putri, keretanya bergerak. Tapi bagaimana cara membuat kereta ini berhenti? Jabrik, hati-hati sama... Apa yang harus kita lakukan? Ayo Jabrik, kita harus coba memperbaiki kereta dorong ini. Iya. Ini bannya rusak. Itu Put, ya. Itu Put. Ya. Bagaimana ini?